Baik, resensi hari ini masih lagi bersiaran tetapi cuma pengacara saja bertukar. Abang saya ini kurang sihat. Mudah-mudahan cepat sihat. Abang saya dekat luar sana sedang menonton kami di Smart Pemilihan saya ini. Jadi sekarang ini saya memegang senaskah buku kumpulan puisi cerita dari daerah Luruh dan ini merupakan sempena Hari Guru. Resensi hari ini kita nak mengulas karya ini, kumpulan puisi yang diterbitkan di bawah program pembangunan pengkarya guru Kementerian Pendidikan Malaysia Kelolaan Universiti Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Sekumpulan karya guru-guru yang baru dilancarkan pada Khamis lepas. Okey, saya bersama dengan Encik Hamir Habib. Saya lebih gemar untuk memanggil cikgu sebab ini memang seorang cikgu sudah pun berkhidmat 25 tahun. Masya-Allah, 25 tahun sudah pun berkhidmat daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Dan mata pelajaran yang diajar adalah bahasa Melayu. Bertepatan sekali dan saya rasa itu akan menguatkan lagi segala karya yang berada dalam naskah yang hebat ini. Saya nak bacakan satu terlebih dahulu memandangkan hari ini Hari Guru. Kususuri jalan ini dari sebuah permatang kebetulan, kususuri jalan pendidikan berliku di awal persimpangan, kupilih lorong keinsafan kerana lorong yang lebih hampir dan berimbun di hatiku. Itu para yang pertama dan ia cerita berkaitan dengan cikgu, career seorang cikgu. Saya pertama sekali terima kasih kerana mengundang saya. Saya menjadi guru tu pada peringkat awal tu saya kebetulan sebab tu saya tulis di situ sebagai dari permata kebetulan. Tapi selepas saya masuki bidang perguruan bersama dengan kanak-kanak, anak-anak, murid-murid, jadi rasa cinta tu terbit dan sebab saya rasa saya sayang sudah. Ya, saya jatuh cinta dengan bidang pendidikan ini. Dan kenyataan itu ditutup dengan lorong ini lorong pilihan aku, pertimbangan mata akal, mata budi dan mata hati, bercantum kasih, berkesal tidak. Tidak ada kekesalan setelah tidak menjadi seorang pendidik. Terima kasih banyak-banyak. Sampai Hari Guru terlebih dahulu juga 24 Mei 2005 itu ciptaan untuk ini puisi, kumpulan puisi. Dan saya perhatikan dalam setiap bab ataupun setiap puisi ini paling senior ini adalah 1988. Waktu itu saya masih baru berusia 7 tahun. Berarti itu kumpulan yang cuma digali kembali untuk diterbitkan jadi senaskah ini. Ya, sebenarnya kumpulan puisi cerita dari daerah Luruh ini saya kumpulkan untuk sayembara penulisan puisi, anjuran ITBM, pena dan berita harian. Jadi sebab jumlah puisi yang diperlukan ialah sekurang-kurangnya 45 buah puisi. Jadi ada yang puisi baru dan digabungkan dengan tu sebab saya dah letakkan tema. Untuk kumpulan ini. Jadi saya bagi sebenarnya ada 4 tema yang saya kumpul ni. Tema keagamaan, tema kemanusiaan, tema percintaan dan tema patriotisme. Jadi itu memenuhi tema-tema tersebut. Pengkarya guru, saya perhatikan ada juga lencana yang ada melekat kemas di collar cikgu itu. Apa yang mungkin kita boleh faham tentang pengkarya cikgu itu? Ya, pengkarya guru ialah satu pengkarya program guru, yang di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia dan diselaraskan oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Jadi program ini diperkenalkan pada tahun 2012 dan setiap tahun tahun ini dah masuk tahun yang keempat dan dia ada dua kategori sebenarnya. Satu program pengkarya guru yang menghasilkan karya asli, karya kreatif dan satu lagi ialah program pengkarya guru penterjemahan. Itu aspek menterjemah karya. Jadi saya masuk yang bahagian penulisan karya kreatif dan saya terlibat dalam terlibat pada tahun 2012 dan 2013. Tak menyusahkan untuk menjadi seorang penulis? Mungkin ada persepsi mengatakan bahawa membuat satu-satu penulisan itu ataupun satu-satu karya agung, tak semestinya agung, ataupun satu-satu penulisan yang memberikan satu cabaran besar. Untuk cikgu sendiri?
Saya sebenarnya menulis tu minat yang ada dari waktu saya masuk sekolah menengah. Saya jatuh cinta dengan dengan puisi. Jadi sebab perkataan tu saya rasa pelik, aneh. Bagaimana satu perkataan-perkataan tertentu disusun dan dia menjadi indah. Kadang-kadang bila kita baca perkataan-perkataan tu, kita rasa kita rasa sedih, kita boleh rasa gembira, seronok dan sebagainya. Jadi akhirnya saya memasuki ataupun melibatkan diri dalam bidang penulisan ini dan jadi minat tu menyebabkan kita tidak pernah merasakan ianya sebagai satu kekangan. Satu bebanan juga. Bebanan biasanya tidak. Kalau puisi, saya pun juga menulis puisi. Tetapi belum lagi berkesempatan untuk menghasilkan satu kumpulan puisi seperti ini. Kebiasaan kalau saya menulis puisi, ia akan mengambil masa yang sangat spontan. Bila-bila masa saja, ia akan hadir dan terus diterjemahkan dalam penulisan. Adakah sama dengan cikgu? Tidak memerlukan waktu yang tepat untuk membuat penulisan? Ya, dia bergantung pada puisi, puisi tersebut. Ada puisi yang saya boleh hasilkan, maksudnya sekurang-kurangnya kita boleh buat catatan. Ya, idea tu perlu dicatat. Maknanya bila ilham tu datang, perlu ada satu buku catatan, buku nota untuk sebab kalau kita tak mencatat boleh mungkin lupa. Dia akan lupa. Begitu saya. Sebab puisi itu, sebab itulah nilai dia sangat-sangat sangat eksklusif. Ada tema yang tersendiri setiap kali yang cikgu sudah terapkan sebagai template untuk setiap penulisan. Atau ya bebas. Bebas. Saya tidak pernah mengongkong diri saya untuk berkarya. Tapi cuma kebelakangan ini tema keagamaan tu lebih kuat. Lebih menjadi pilihan. Lebih menjadi pilihan. Dan itu akan nanti dihasilkan mungkin insyaAllah untuk ini bukan buku yang pertama, tetapi sudah pun merupakan antara lebih daripada 5 buah buku. Kalau dari segi puisi ini buku yang kedua. Buku yang puisi untuk puisi yang kedua. Selepas ini dan buku ini difahamkan juga telah pun memenangi hadiah untuk satu pertandingan. Dan apa agaknya perancangan untuk memastikan bahawa penulisan ini akan terus menjadi satu pilihan dan juga mengharapkan agar lebih ramai pembaca yang akan mendapatkan naskah seperti ini, cikgu. Untuk saya maknanya selepas ini saya saya bercadang untuk mengumpul jumlah puisi yang saya tulis tu bukan banyak, sebenarnya tak banyak, tapi ada di beberapa tempat di buku-buku yang berasingan. Jadi saya bercadang untuk yang bentuk eceran ni saya nak kumpulkan dalam satu buku yang khusus dan insyaAllah saya akan berusaha untuk menulis lebih banyak lagi buku. Dalam ini ada berapa banyak puisi? Ada 46 buah puisi. 46 dan saya rasa itu cuma baru 1/10 daripada hasil koleksi atau kumpulan. Betul, lebih kurang lebih itulah. Apapun datangnya untuk hasil naskah ini, dan semoga cikgu akan terus lagi melahirkan puisi-puisi yang lebih memberi makna kepada kita semua. Puisi ini bukan hanya terhad kepada mereka yang menggemarkan kepada seni, tetapi hanya kalau kita berada dalam keadaan emosi sedih, gembira, kita tetap akan menggunakan puisi itu saya tidak langsung, dan itulah puisi dalam kehidupan. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Cikgu Haimin Habib, selamat hari Cikgu. Terima kasih.